Sebagai Kepala Staf Angkatan Umum, Kasum Abri pada 1992. Setahun kemudian, ia kemudian diangkat menjadi Panglima TNI sejak 1993 hingga 1998. Ketika menjabat sebagai Panglima Tertinggi Abri, Faisal Tanjung tidak melewati level sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, KSAD, terlebih dahulu. Sebelumnya, Jenderal TNI LB Murdani juga melaju ke posisi Panglima Abri tanpa melalui posisi KSAD. Sementara itu, dalam kehidupan pribadinya, Faisal Tanjung menikah dengan Dr. Masrowida Lubis dan dikaruniai 3 orang anak. Faisal Tanjung meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 Februari tahun 2013. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata.